Burung kardinal utara biasa dikenal dengan sebutan burung merah ini mempunyai nama Latin Cardinalis cardinalis. Burung ini merupakan salah satu burung khas Amerika Serikat. Biasanya banyak ditemukan di wilayah hutan Amerika Serikat bagian timur. Burung ini tergolong sebagai burung penyanyi. Burung ini memiliki kicauan yang sangat merdu, tak heran jika banyak orang yang menyebutnya sebagai burung penyanyi. Burung ini merupakan burung berjenis omnivora. Makanan kesukaannya adalah buah-buahan dan biji-bijian seperti biji bunga matahari, jagung, dan gandum. Selain itu, burung ini juga terkadang memakan siput dan serangga. Burung kardinal utara memiliki beberapa fakta yang perlu diketahui. Simak beberapa fakta mengenai burung kardinal utara ini yuk. Titik. Biasa ditemukan di Amerika Serikat bagian timur. Burung kardinal utara banyak dijumpai di wilayah Amerika Serikat bagian timur sampai tenggara, mulai dari kota Maine menuju Texas. Burung ini juga telah diperkenalkan di kota Hawaii dan California. Selain terdapat di Amerika Serikat, burung ini juga bisa dijumpai di bagian timur Meksiko, Belize, dan Guatemala. Habitat asli burung ini berada di hutan, semak belukar, dan kebun. Burung ini juga mampu beradaptasi di pinggiran kota, seperti di taman dan di area perumahan. Saking populernya, burung ini menjadi maskot dari beberapa tim atletik di Amerika Serikat dan juga menjadi logo di perusahaan pengembang video game di Polandia. Burung yang memiliki ukuran sedang. Burung kardinal utara merupakan burung yang berukuran sedang, dengan panjang tubuh sekitar 21-23 cm. Kelamin jantan memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari betina. Pada jantan, burung ini didominasi dengan warna merah cerah. Adapun pada kelamin betina, burung ini memiliki warna coklat keabu-abuan dengan sedikit warna merah pada bagian sayap, ekor, dan jambulnya. Proses yang cepat dalam membuat sarang. Burung kardinal utara jantan biasanya sering membawa dedaunan, batang, dan ranting kepada betina, hal itu karena digunakan untuk membuat sarang. Burung kardinal utara membuat sarang dengan menghancurkan ranting melalui paruhnya sampai lunak. Butuh waktu sekitar 3 hingga 8 hari untuk membuat sarang dengan tinggi mencapai 2-3 inci dengan lebar 4 inci dan diameter sekitar 3 inci. Merupakan burung penyanyi terbaik. Burung kardinal utara merupakan salah satu burung penyanyi terbaik dari 5.000 spesies burung yang ada di dunia. Burung dengan kelamin jantan umumnya lebih sering berkicau dengan berperilaku teritorial, yaitu menandai wilayahnya sedang dihuni dan dipertahankan. Burung ini akan mengusir pejantan lain yang telah memasuki wilayahnya. Banyak sekali macam-macam kicauan yang dibunyikan oleh burung ini, karena burung ini sering mempelajari beragam kicauan saat berada di wilayah yang berbeda. Burung ini bisa berkicau secara bervariasi dengan pasangannya, sebab keduanya memiliki kicauan yang jelas dan sangat merdu. Memiliki dua spesies serupa, yaitu burung kardinal gurun Pyrrhuloxia dan burung kardinal merah terang Vermilion Cardinal. Kedua spesies tersebut sudah banyak tersebar di wilayah Great Lakes hingga Amerika Selatan bagian utara. Kedua burung tersebut masuk ke dalam marga Cardinalis, yang memiliki ciri khas seperti adanya jambul yang mencolok dan paruh yang tebal. Tertarik melihat wujud aslinya? Dari kelima fakta tersebut, mana nih fakta yang baru kamu ketahui?